menyampaikan ke kami semua untuk bisa nanti menunggu jawaban dari surat yang telah jawab mengenai anggaran-anggaran yang didontorkan untuk kegiatan pencalonan. Dengan Pilkades Klaten, memang panitia Pilkades tingkat kabupaten sudah beberapa kali memfasilitasi, sudah juga mengedukasi kepada panitia Pilkades tingkat desa Klaten, kecamatan Mijen. Sampai dengan saat ini, panitia Pilkades tingkat kabupaten tetap berharap Pilkades di 55 desa itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada, terpilih 55 kepala desa definitif sekabupaten Demak. Ya betul, jadi Pilkades ini kewenangan sebagian besar berada di panitia Pilkades tingkat desa, sehingga giroh ataupun semangat dari panitia itu yang kita harapkan. Jadi seperti di desa-desa yang lain, Pilkades ini kan sudah direncanakan lama, sehingga kami berharap mereka sudah terencana kapan mau Pilkades, menyediakannya berapa tahun sebelumnya, itu harus sudah tahu. Mereka sudah tahu, jadi Bapak desa itu sekarang entitas sendiri, ya. Jadi mereka harus sudah tahu, sudah tahu kebutuhan, bisa merencanakan mulai kapan, itu sudah paham, dan itu harus dilakukan. Kesiapan dari panitia desanya biar bisa mengakomodir semuanya, sehingga pelaksanaan Pilkades di Klaten ini tetap terlaksana. Kami harapkan nanti kami cari info terlebih dahulu dengan asisten dan bagian di perwakilan kami perkembangan terbarunya seperti apa. Kalau untuk karena, alasan karena kemarin kita sudah memberikan waktu, jangka waktu untuk bisa mengikuti instruksi dari panitia kabupaten untuk melaksanakan meneruskan Pilkades di Klaten. Untuk perkembangan kami belum mendapat laporan yang terbaru. Di antara keduanya itu kemarin kan yang jadi alasan mundur dua panitia itu kan karena tidak mampu menjabarkan perda yang dikeluarkan oleh itu gimana? Jadi begini, hampir semua desa bisa menerapkan adanya perda yang telah kita buat. Harusnya ketentuan saat pelantikan atau pemilihan musdesnya untuk menentukan panitia desa sanggup untuk melaksanakan peraturan yang di atasnya. Jadi saya kira mungkin karena suasana politik atau ketidak kondusifan dari wilayah tersebut yang menyebabkan hal tersebut, bukan aturan yang di atas. Itu kan tentunya sesuai mungkin ya. Untuk melakukan Pilkades, APBD seharusnya sudah ada anggaran sebelumnya, karena penganggaran ini kan harus direncanakan di saat satu tahun sebelumnya. Jadi kami harapkan nanti adanya niat baik dari pemerintah desa untuk melaksanakan keputusan yang diberikan dari panitia kabupaten. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.